Indonesia Bercanda, dan sekarang kita masih bersama kedua tim. Kita masih akan mencari tahu dan sama-sama membuka tabir misteri dari soal-soal TTS berikut ini, ya. Baik. Kita kunci, ya. Yang mendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion pasti hore. Apakah itu jawabannya? Hore, buka. Cheerleader. 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 Cheer. Keju, ya. Keju. Senyum, ya. Cheerleader. Cheerleader. Cheer. Keju, ya. Aduh, saya senyum. Cheers tuh senyum, ya. Iya, senyum. Senyumnya masa meleleh kayak keju. Iya, melting. Cheers tuh kan kempes. Yang mendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion pasti cheerleader. Ulang deh, Pak. Apakah itu jawabannya? Cheerleader. Papa, ulang, Pak. Buka. Iya, oke. Mungkin, sayang sekali. Mungkin benar cheerleader tadi. Kan? Kita lihat. Yang mendukung sebuah klub sepak bola saat pertandingan di dalam stadion pasti... Bapak, masuk dok. Sini saya tanya. Sini? Ya, Dek. Pertanyaannya apa tadi, saya? Boleh dulu. Yang mendukung sebuah klub sepak bola. Iya. Yang pertandingan di dalam stadion pasti manajer mendukung klubnya, enggak, saya tanya. Loh, itu bagian dari tim itu. Ya mendukung enggak, saya tanya? Ya bukan mendukung, itu tugas, itu kerja. Oke. Kan mendukung juga, Pak. Ya, tim. Pertanyaannya dukung enggak mendukung, kalau dia enggak datang, oh, enggak dibayar, dipecat malah. Tapi supporter enggak datang, ada yang mecat? Enggak. Enggak ada. Masa supporter dipecat? Oke, petugas kebersihan yang ada di lapangan itu, yang bekerja di situ, dia kadang mendukung salah satu tim yang sedang bertanding. Kadang nggak? Kadang. Kadang. Yaudah. Jadi supporter yang mendukung di dalam stadion pasti beli tiket. Beli tiket pas bapak gitu kan? Iya. Pasti. Beli tiket. Ya benar. Siapa suruh beli raket? Wajah-wajah yang puas tergambar dari para peserta kita. Boleh kita kasih semangat lagi? Masih ada dua soal lagi. Nomor berapa? Dua. Tujuh atau dua? Dua. 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 Kita lihat ada tujuh kotak, ada huruf O di kotak lima. Saktia kan penyanyi kan? Iya. Pasti tahu ini jawabannya. Pasti. Orang yang tidak memiliki bakat bernyanyi. Tidak memiliki bakat bernyanyi. Menyalurkan hobinya dengan... Nah, gimana sih, Pak? Karaoke. Dia nggak punya bakat, makanya menyalurkan hobi nyanyinya dengan dia nggak punya bakat nyanyi, tapi dia hobi nyanyi, menyalurkannya. Lewat... Oh, tapi dia hobi nyanyi. Hobi. Dia suka, tapi sebenarnya nggak punya bakat. Lewat atau dengan, Pak? Lewat atau dengan? Dengan. Dengan. Bohong. Ah. Oh, kan bohong. Dia O-nya dua. Bohong. Oh iya, Pak. Kita cari. Bohong. Bohong. Jadi kalau nggak bisa nyanyi, disalurkan dengan bohong. Orang yang tidak memiliki bakat bernyanyi menyalurkan hobinya dengan bohong. Oh, iya. Apakah itu jawabannya? Bohong. Oh. Maaf sekali lagi. Orang yang tidak memiliki bakat bernyanyi menyalurkan hobinya dengan berkoar. Berkoar. Akbar dong, berkoar. Berkoar. Orang yang tidak memiliki bakat bernyanyi menyalurkan hobinya dengan berkoar. Apakah itu jawabannya? Sayang sekali, sebenarnya gue gak jawab karaoke lah. Orang yang tidak memiliki bakat bernyanyi menyalurkan hobinya dengan kamu sebagai penyanyi. Iya. Coba tolong tanyakan ini, Pak, maksudnya apa gitu. Lirik yang mana yang wow coba. Salah dong. Saktia kan berbakat nyanyi, jadi gak perlu pakai wow. Ya, gue lah yang gak berbakat nyanyi. Gue juga gak pernah ini, Pak. Wow, itu apa, Pak? Siapa, Pak? Saya gak kenal. Saya tuh kadang-kadang pengen nyanyi lagunya One Direction gitu. Ya. Justin Bieber. Justin Bieber. Yang mana? Wow. Itu, Bapak, itu emang bagian dari syairnya, Pak. Dari liriknya emang wow. Kan belum, ya. Wow. Pak, sekarang, wow. Pak, lagunya. Jangan ganggu orang nyanyi. Enggak. Wow.
Lagunya Iwan Fals gitu. Lagunya Iwan Fals yang bento. Misal dia nggak bisa nyanyi gimana kalau pakai wo? Wow, wow, wow. Jadi apa jarang sekali orang pesan anu menggunakan wowo yang ada tuh nana kalau enggak la 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 kalau wowo tuh jarang pak ini enggak wakilin pak orang pesan anu kalau enggak hafal liriknya pasti la 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 nana yang lagunya nana nih iguana bukan berat bebanku nah ini bisa bisa itu berbakat tandanya coba kalau pakai wowo. Wow, enak kan? Lebih enak. Orang yang paling tidak berbakat nyanyi itu sebenarnya karena dia mau ke karaoke juga nggak ada, tinggalnya nggak di kota, di hutan. Ya. Makanya Tarzan itu, dia sebenarnya pengen nyanyi ya. Pengen nyanyi, nggak punya bakat. Itulah dia jawabannya untuk soal nomor 2. Sekarang kita buat rebutan. Oke, siap. 7 mendatar, ada 5 kota urut keempat A. Pertanyaannya, soalnya? Hewan yang bergelombol di sarangnya dan dipimpin seorang ratu. Namanya? Apa? Hewan, hewan yang bergelombol di sarangnya dan dipimpin seorang ratu. Namanya? Maksudnya lebah. Kan? 3. 2. Kalau sama macam-macam bisa kan? Saya tahu, maksudnya lembah kan? 3, 2, 1. Jawab, jawab. Ayo, apa? Jawab, sakti ya? Iya, apa? Lebah. Ikut lagi siapa? Lebah, tim A menjawab. Tim B, apa? Gerak. Oh iya. Iya, bagi dua ya. Hah? Kan bergerombol. Iya, gerak. Gerak. Pak, begini. Gerak. Gerak Pak, enggak ada AC di dalam Pak. Baik. Tim B menjawab gerah, tim A menjawab lebah. Iya, Pak. Kita akan buka apakah salah satu jawaban tim itu yang benar atau mungkin jawaban lain. Hewan yang bergerombol di sarangnya dan dipimpin seorang ratu, namanya gerah. Bapak ini udah kelewatan kalau yang ini, Pak. Udah kelewatan, Pak. Bapak tahu dari mana hewan berkumpul satu dipimpin maratunya. Mereka rapat tahu dari mana, emang ngomongin apa mereka? Itu, kalau mereka terbang itu mencari madu. Iya. Ya kan, mengumpulkan itu rundingan itu. Ini kita apain madunya? Mereka ngumpul bukan ngobrol, Pak. Emang berkumpul. Anda tahu dari mana kalau mereka nggak ngobrol? Ya kan nggak ada artinya. Karena nggak tahu artinya. Mereka tahu. Kan yang ditanya hewannya, Pak. Enggak, tapi enggak semua yang enggak kita tahu artinya itu enggak punya arti gitu loh. Jadi ada artinya jangan, buat mereka. Jangan ditanya hewannya kan. Berarti semua yang hewan ngumpul dibilang rapat sama ibu. Kambing ngumpul, kebo ngumpul itu lagi pada rapat. Sekarang pertanyaannya, kalau ngumpul memang harus rapat. Kalau enggak ngumpul renggang. Itu rapat, Pak. Itu rapat. Ini rapat maksud Bapak rapat apaan? Rapat apa? Udah jangan berisik aja. Ada fotonya nih. Tuh. Nih. Kira-kira apa yang diobrolin? Itu kenapa dinomerin, Bapak? Ini ratunya nih yang nomor 58 ini. Pak. Bapak, ini namanya Bapak membuat sebuah personifikasi, Pak. Majas ya? Iya, seolah-olah yang tadinya gak bisa bicara jadi bisa berbicara. Duh, kok harus berbicara sih? Rapat, emang ngapain kalau cuma diem doang, Pak? Siapa yang diem-diem? Ada yang dibicarakan, ada yang diutarakan, pendapat kah atau apakah? Nih, saya beritahu ini. Dari tadi Bapak udah beritahu semua tuh. Nih, sabar ya. Ada yang namanya Nabi Sulaiman.
Wis, itu bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan. Hewan. Sudah ikutan membawa nabi. Memang ini benar. Benar. Saya mau praktis sama binatang. Binatang itu punya bahasa masing-masing. Iya. Bisa mengerti antar binatang mereka pun. Nah, jangan dibilang mereka nggak bisa bicara itu binatang. Anda sudah melecehkan binatang namanya. Tapi binatang ngobrol binatang apa benar iya? Iya. Semut aja tuh kalau ketemu mesti disebut-sebutin ngobrol. Anda perhatikan semut nggak jalan. Apa itu dia ngomong apa? Nggak nanya dari mana lo? Oke, baik, itulah dia tadi pertarungan antara tim A dan juga tim B di babak yang pertama di TTS. Kita akan lihat ya perolehan nilai dari kedua tim saat ini. Tim A 0, tim B juga 0. Besok gimana? Semangatnya, saya udah gak sabar lihat kedua peserta, kedua tim kita akan bertarung di permainan berikutnya, yaitu di Kata Misteri. Ya, untuk Vicky dan dengan Sakti, kita hampir sama permainan dengan TTS, cuma ini jauh lebih dekat. Jauh lebih mudah karena di sini disediakan ada beberapa kotak yang terdiri dari huruf-huruf yang kalau disusun bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Jadi ya, nanti kita sudah siapkan 9 huruf. Kita beri pertanyaan, ambil dari 9 huruf seberapa yang Anda perlu untuk memberikan jawaban. Jadi jawaban tidak boleh keluar dari huruf yang disediakan. Oke, sudah siap? Kita kasih semangat dulu untuk kedua tim. Yang meletus nih. Iya, biasanya ada sampai kita kewalahan. Ini belum. Harus saya merindukan konfeti. Coba ya. Baik, kita tim A. Semangat dulu silakan. Siap ya? Dari tim A ini. Ini semua rebutan. Rebutan. Siapa yang menekan tombol maka akan berbunyi duluan. Kata misteri yang pertama. Kita acak. Orang bisa menelepon kalau ada tiga. Oke, silakan tim A. Ada HP. HP. Apakah itu jawabannya? HP ada di sana. Setelah yang satu ini. Ada orang yang gak telepon bukan karena ada keperluan. Karena nih bisa linkin saya teleponnya. Duh, halo. Eh, Bar. Alah, ya udah tutup lagi. Udah, gak ada apa-apa. Gak ngapa-ngapain. Anda sering gitu? Yang cuman buat menggoda, cuman buat loh, apa ya istilahnya? Anda sering seperti itu? Jarang, Pak. Oh, saya kira sering kayak saya.